untuk soalan seterusnya. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 7. Silakan Yang Berhormat Menteri Pertanian. Terima kasih Tuan Dipertua. Malam Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Sebenarnya wabak pandemik COVID-19 adalah satu pengajaran yang terbaik untuk kita terus membuat persediaan terawal untuk menghadapi apa juga kemungkinan. Dan kita bersyukur semasa wabak ini berlaku, bekalan makanan negara berada pada tahap yang stabil dan juga terkawal. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, kedudukan stok beras kita di peringkat kilang, borong dan runcit di seluruh negara masih berada pada tahap yang konsisten dan puratanya adalah sebanyak 400,000 metrik tan ke 500,000 metrik tan pada setiap bulan berbanding dengan keperluan bulanan kita sebanyak 200,000 tan metrik. Manakala bekalan daging ayam, telur ayam, susu segar, bekalan daging lembu dan juga kerbau yang kebanyakannya dihasilkan secara tempatan dan juga terimport dari luar negara adalah mencukupi untuk keperluan semasa. Mekanisme dan juga langkah konstruktif yang telah dijangka oleh MAFI bagi meningkatkan sekuriti makanan dalam negara supaya sentiasa berada dan bersedia apabila menghadapi krisis seperti pandemik dan bencana-bencana adalah seperti berikut. Yang pertamanya, merancakkan aktiviti pengeluaran makanan dan meningkatkan produktiviti dengan pemberian subsidi, insentif input dan penyediaan khidmat nasihat teknikal. Keduanya, untuk meningkatkan keberkesanan pengeluaran dengan menambah baik infrastruktur dan kemudahan seperti jalan dan juga fasiliti ladang. Terutamanya kita berikan perhatian kepada bidang pengairan dan juga saliran kawasan sawah padi serta kompleks dan juga jeti pendaratan ikan. Ketiganya, meningkatkan kecapan rantaian bekalan dan juga logistik melalui kemudahan pusat pengumpulan, penyimpan, pemrosesan dan juga pengedaran dan memperluaskan akses pemasaran. Seterusnya, kita mahu melahirkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing dan seterusnya kita mahu meremajakan sektor pertanian dengan menggalakkan penyertaan golongan muda melalui program agropreneur muda dan juga grant in kind dan juga skim pembiayaan serta latihan teknikal yang lain. Terima kasih Tuan Pertua. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Datuk Seri Mahathir. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Mengikut laporan Bulletin Suku Tahunan Ketiga 2019, Bank Negara Malaysia, import makanan Malaysia kekal sebagai pengimport makanan dengan kadar 24%. Dan pada tahun 2018, import makanan negara bernilai 54 bilion. Jadi kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah kita mempunyai perancangan jangka pendek dan jangka panjang ataupun apa-apa jugalah yang berkaitan dengan bagaimana nak memperkukuhkan stok bekalan makanan negara. Saya tahu ada kolaborasi dengan agensi di bawah Kementerian Pertanian dan juga agensi di kementerian-kementerian yang lain. Tapi adakah agensi ini buat program ataupun buat program tu dia sukses, dia panggil success story terhadap program dia buat. Dia boleh tunjuk jumlah laporan program dia buat. Tapi yang kita nak sekarang adalah membantu sektor swasta bagi membolehkan peningkatan kepada stok bekalan makanan negara. Soalannya adalah bagaimana kolaborasi antara agensi-agensi kerajaan dan juga swasta untuk jangka pendek dan jangka panjang. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Datuk Yang Berhormat Yang Ketua. Yang Berhormat bertanyakan tentang inisiatif dan kolaborasi di antara agensi-agensi yang lain. Inisiatif jangka pendek kita, untuk maklumat Yang Berhormat, selain daripada
simpanan yang kita ada melalui pemborong dan juga pembekal, kita juga ada mempunyai iron stock yang berjumlah sebanyak 150,000 metrik ton yang kita simpan di beberapa lokasi mengikut zon masing-masing. Zon utara, zon selatan, zon tengah, zon timur, zon Sabah dan zon Sarawak. Ini untuk beras saja. Bagi memastikan supaya kita berada dalam keadaan yang siap siaga dalam apa juga kemungkinan. Seterusnya, kita ada mempunyai kerjasama serantau di antara negara-negara ASEAN Plus 3. Negara ASEAN dan negara China, Korea dan juga Jepun. Kerana dalam apa juga kemungkinan yang berlaku di negara-negara yang dalam ASEAN ini, mereka akan datang membantu. Kita pernah membantu negara Filipina satu ketika dulu. Seterusnya, kita sentiasa memeriksa dan memastikan supaya jelapang-jelapang padi yang membekalkan makanan kita dan kawasan-kawasan yang bukan jelapang supaya berada dalam keadaan yang terbaik dan memastikan supaya keadaan menambah perbaikan apa juga keperluan mereka. Jadi inisiatif jangka panjang pula, kita nak meningkatkan produktiviti padi melalui penggunaan benih padi yang berkualiti. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita melaksanakan soil profiling. Ini pasal makanan ruji kita, padi. Sebab kita berikan keutamaan dan pendekatan sawah yang berkala besar, skala besar, kita nak membuka sawah-sawah baru dan pastikan pengairan yang terbaik dan penggunaan sistem dan juga teknologi moden. Tentang kolaborasi kita dengan kementerian-kementerian, untuk maklumat yang berhormat, sebenarnya kerajaan telah menubuhkan satu jawatan kuasa kabinet mengenai security makanan negara yang dipengerusikan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri yang bertarikh pada 25/3, bermula pada 25/3 yang lalu, dan untuk membincangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan bukan sahaja keselamatan makanan, dan kita nak ambil kira semua sekali elemen-elemen. Yang pertamanya, elemen ketersediaan kita untuk membekalkan makanan. Yang keduanya, tentang kemampuan ataupun affordability. Yang ketiga, utilization, terutamanya tentang keselamatan dan juga nutrisi makanan. Dan keempatnya, tentang kelestarian, rantaian untuk membekalkan makanan dan kemampuan kita. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih. Yang Berhormat Pulai, silakan. Datuk Speaker, terima kasih kepada MAFI, dulu MOA tukar pada MAFI. Tadi jawapan yang diberikan, kita iron stockpile kita adalah 150,000 metric ton. Kita faham bahawa pada COVID menyerang dunia ataupun negara kita, kita bernasib baik kerana iron stockpile ataupun stok beras itu telah ada. Saya ingin berkongsi kebimbangan yang berhormat kerana ini isu security makanan. Semasa COVID itu, kita telah mendengar berita bahawa Vietnam telah membuat arahan, demikian juga Thailand, untuk tidak mengekspor beras mereka. Jadi sekiranya mengunjurkan COVID ini berlaku lagi, contohnya, tidak salah kita mengunjurkan, maka berapa lamakah ketahanan iron stockpile kita itu? Kalau in case bulan Disember akan datang, Vietnam dan Thailand menghentikan ekspor sebab kita bergantung, SSL kita masih 30% beras import. Jadi adakah apakah MAFI telah bersedia dengan keadaan itu, dan kalau itu berlaku, berapa bulankah ketahanan iron stockpile kita? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Pulai, satu pertanyaan yang terbaik sekalilah bagi memastikan supaya kita sentiasa berada dalam keadaan yang bersiap siaga bagi memastikan supaya bekalan makanan kita sentiasa terbaik. Untuk maklumat Yang Berhormat, pada ketika ini, pada tahun 2019, SSL kita untuk padi
hanya sahajalah sebanyak 69. Dan kita menjangka pada tahun 2020 ini, SSL kita akan sampai kepada 72%. Dan sasaran kita untuk 5 tahun akan datang adalah sebanyak 75%. Dan untuk maklumat yang berhormat, apa yang berlaku sebelum ini sebenarnya untuk sementara waktu ketika COVID. Bahkan Vietnam sebenarnya selepas itu terus membekalkan kita makanan, terus membekalkan kita padi. Kerana seperti yang saya sebut awal tadi, kita sebenarnya mempunyai satu kerjasama serantau di antara negara ASEAN Plus 3. Dan kerjasama ini sebenarnya yang mengikat kita. Kita pernah membantu lain-lain negara. Dan kalau sekiranya kita menghadapi apa juga masalah, untuk maklumat yang berhormat, seperti saya sebut awal tadi, kita mempunyai simpanan sebanyak 400 ke 500 ribu metrik tan yang disimpan oleh pembekal-pembekal dan juga ejen-ejen kita dalam seluruh negara. Jadi kita sekurang-kurangnya untuk masa 2.5 bulan itu bekalan kita. Mohon, terima kasih, Yang Berhormat. Mohon satu soalan tambahan, Speaker. Mohon jasa baik. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sambil kita bicarakan soal food security, penting juga untuk kita bicarakan soal untuk memerangi orang tengah. Persoalan saya, apakah inisiatif-inisiatif baru oleh kementerian untuk memerangi orang tengah yang mengaut keuntungan yang luar biasa sampai ke satu tahap kos makanan asas itu meningkat bagi consumers dan juga membunuh syarikat-syarikat kecil ataupun dengan izin small farmers. Saya ingin mencadangkan untuk Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk lihat jalan baru, iaitu penggunaan e-commerce. Kalau kita lihat Our Farm yang telah pun ditubuhkan oleh dua anak muda yang sebelum ini anak muda yang berada dalam MTEM, Majlis Tindakan Ekonomi Malaysia, two of the youngest members of MTEM telah pun menubuhkan Our Farm yang dengan niat to disrupt the food industry market, business to business and business to consumers dengan izin. Saya berharap bahawa Yang Berhormat Timbalan Menteri boleh lihat platform ini yang digerakkan oleh dua anak muda yang berwawasan, supaya akhirnya kita dapat memerangi orang tengah untuk menurunkan harga makanan mentah dan pada masa yang sama untuk memastikan bahawa small farmers itu dapat profit yang terbaik. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih, Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk maklumat Tuan Yang Pertua, sebenarnya MAFI telah memperkenalkan sejak 2016 e-commerce, iaitu secara digital, jualan secara digital. Bukan saja kita mendidik petani-petani kita, bahkan kita mahu kalau boleh meremajakan sektor pertanian. Jadi apa yang berhormat sebut tadi telah pun diambil kira dan telah kita buktikan semasa PKP. Bukan saja jualan kita meningkat melalui sistem digital, bahkan telah terbukti sekarang telah menjadi satu daripada norma hidup baru sekarang. Dan kita mahu kalau boleh bukan saja kita meremajakan pertanian, sektor pertanian dengan teknologi-teknologi terkini, dan kita mahu menarik golongan muda untuk bersama-sama untuk terlibat dalam sektor pertanian yang boleh memberikan bukan saja pendapatan yang lumayan dan menjanjikan masa depan yang lebih cemerlang lagi. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat.